Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cipta Aslanuha dengan NPM 048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu masa golden period, bagaimana cara pengoptimalannya, dan sel otak apa saja sih yang berkembang pada masa golden period. Nah, apa sih itu golden period? Periode emas atau 1000 hari pertama dalam kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Pada masa emas, pertumbuhan otak itu menjadi sangat pesat nih. Kemudian, bagaimana sih cara pengoptimalannya? Yang pertama, memenuhi nutrisi yang baik selama kehamilan. Yang kedua, rutin memeriksa diri ke dokter kandungan. Yang ketiga, melakukan IMD atau instansi menyusui dini segera setelah lahir. Yang keempat, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang kelima, memberikan MPASI bergizi. Yang keenam, melengkapi imunisasi. Dan yang terakhir, rutin mengecek tumbuh kembang anak. Lalu, bagaimana perkembangan sel otak pada golden period? Jadi, hanya pengalaman positif nih yang membantu perkembangan otak anak. Sementara pengalaman negatif itu rentan menyebabkan masalah emosional, perilaku, dan juga pembelajaran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.